Halo semuanya, balik lagi di channel ini bareng aku. Di video kali ini kita bakalan lanjutin lagi bro mainin game City Skyline. Di video kemarin kita sudah bikin sebuah kawasan industri forestry ya bro ya, seperti yang sudah kalian lihat di sini ya. Beginilah penampakannya bro ya. cukup hijau, iyalah bang ya, industri kehutanan ya, pasti hijau lah ya. Dan sebelum main tadi saya sempat bikin ya, bukan sempat bikin, sebenarnya saya sudah record guys ya. Rencananya sih episode kali ini kita akan membangun sebuah wilayah perkotaan guys ya. Kan kemarin di episode pertama kalau nggak salah ya, kita bangun sebuah road layout ya, atau jalan rayanya seperti apa. Dan di video kali ini ya, kita akan membangun sebuah kota bro. Tapi ya, tadi ya waktu record ada kegagalan bro. Audionya nggak masuk guys ya. Jadi nggak jelas. Oke, saya coba jelaskan. Di sini ada beberapa distrik ya, lebih tepatnya ada 3 distrik guys. Jadi 2 distrik untuk tourism dan 1 distrik untuk leisure guys ya. Oke. Untuk 2 distrik tourism ya, itu berguna untuk pembuatan atau membangun sebuah hotel guys. Oke, seperti ini penampakannya. Ini hotel bro, ini hotel ya, sebelah sini ini kota, ini mungkin sampai sini ya, nanti saya perlihatkan kepada kalian distriknya seberapa gedenya cuy. Jadi rencananya saya ingin bangun sebuah kawasan hotel bro di sini, terus dengan di sini guys, di sini ini ada kawasan tourism ya, nantinya akan dibangun sebuah hotel-hotel cuy di situ. Dan ini guys, untuk di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah ini tepatnya di sebelah pinggiran jalan utama ini ada distrik leisure guys ya, yang mana di sana akan menjadi tempat hiburannya cuy. Jadi para pengunjung yang lelah untuk berpesta di sini bisa langsung pergi ke hotel cuy. Oke, mantap nggak ya. Seperti itu untuk rencana kali ini ya. Kita akan bangun lagi karena ini lahannya masih banyak yang kosong bro ya. Terus di sini ada kampus bro ya, ini bukan DLC tapi memang bawaan dari gamenya. Kenapa bang dibangun kampus di dekat situ? Oke, gini, pertama karena lahan bro ya, lahan yang tersedia ini gede ya. Kampus ini butuh lahan gede, makanya saya taruh di sini. Dan kenapa saya bangun sekarang untuk kampus ya? Karena untuk wilayah ini leisure sama tourism ini butuh pekerja yang punya pendidikan yang tinggi guys. Jadi mereka nggak mau memperkerjakan para penduduk yang nggak sekolah cuy, atau yang agak kekurangan lah ya pokoknya. Makanya itu saya bangun sebuah kampus di sini guys. Oke. Lanjut lagi apa ya tadi ya, kita saya buat enggak, itu aja sih sebetulnya. Dan seperti ini guys, untuk oh my god. Terjadi kekacauan guys ya, ini listriknya kurang, berarti kita harus bikin sebuah pembangkit listrik lagi bro, pembangkit listrik. Saya ingin bikin apa ya, ini mungkin kalau di sini kurang oke nih guys. Listrik ya, listrik di sini. Atau kayak gini aja deh, kita kasih ini aja kual power plant, kita tempatkan di sekitaran sini bro, dekat dengan apa nih ya, dekat dengan pintu exit tol ya, atau entrance. Oke, jangan lupa bro ini disambungin ke sono. Nice, sip, semoga saja cukup ya guys untuk menerangi kota ini. Oke, mantap, aman untuk listrik, aman bro. Tapi abandoned ya guys ya, sebentar nanti biar bisa biar dibangun sendiri coy. Dan barnya hijau guys untuk demand residential area, saya coba untuk bikin aja area perumahan baru guys. Mungkin di sini kita kasih di sini juga. Oke. Oh ya, untuk ini guys, distriknya ya seperti ini. Lautnya yang sudah saya jelaskan tadi ada 3 ya.
tiga distrik yaitu Great Song Park, lalu Oriental Park dan Concord Hill yes, ya. Oke, yang tengah ini adalah Leisure. Oke. Oke, mantap, ini ada kendala ya. Adat personal. Oke, siap, ada yang meninggal tapi belum diangkut, Bro. Coba kita lihat untuk cemetery ya. Cemeterynya masih kosong, mungkin terlalu jauh, guys. Mungkin terlalu jauh. Kali ini kita akan bangun sebuah cemetery ya. Cemetery mana nih? Cuy, oh ini. Oke. Gini aja deh. Gini aja deh. Kita taruh di sisi sebelah sini, cuy. Oke, nice. Santai aja, semoga saja beres, guys. Karena ini ada kendala lagi ya. Banyak sekali kendala, cuy. Padahal masih awal main ya. Penduduk masih 5000, cuman banyak sekali kendala yaitu ini. Untuk garbage fill up, cuy. Oke, untuk garbage fill up ya, enggak terangkut. Padahal kita sudah punya dua, cuman yang beroperasi cuman satu, guys. Kita bangun ini aja deh. Ini recycle center mungkin lebih masuk akal, cuy. Oke, kita taruh di mana, cuy? Di sini aja deh. Kita taruh di sini aja, bang. Gak apa-apa, santuy. Ini aman, cuy. Ini aman, bro. Yaitu apa pollutionnya 25 dan noise pollutionnya 10, jadi nggak masalah. Kita taruh dekat sini, bro. Dan listrik air, bro ya, jangan lupa listrik air. Oke, okay, nice. Listrik, oke, okay. Kurang cuy. Kita ambilkan dari sini aja biar nggak terlalu jauh, guys. Sip, mantul. Harusnya beres tuh, guys. Langsung up ya. Untuk commercial zone, cuy, langsung di up, guys. Oke, mantap. Tambahin lagi. Tapi masih sedikit ya untuk permintaan komersialnya. Untuk kebangunannya masih sedikit, guys. Kita akan kasih air, bro. Jangan lupa, bro, kasih air, bro. Sip. Dan sini, cuy. Ini makamnya nggak ada airnya, cuy. Oke, okay, nice. So, dan mulai dibangun, cuy, sedikit-sedikit ya. Kita cicil-cicil aja, cuy. Cicil-cicil aja. Mungkin taman ya, guys. Oh iya kan, taman, cuy. Mereka butuh taman, bro, untuk bermain. Sip, nice. Kita taruh di situ, cuy. Oke, okay, mantap. Berarti ini sampingnya ya. Nah, ini samping jalan raya kita kasih wilayah komersial, cuy, seperti biasa. Oke, okay, nice. Kita tunggu aja, guys, sampai terisi, cuy. Oke, okay, untuk rumah lagi dibangun, cuy. Kita kasih ini aja, rumah yang high ya, high density residential zone. Oke, okay, biar dibangun sebuah apartemen-apartemen gitu, cuy. Oke, nice. So, kita kasih airnya ke sono, bro. Sip. Ini kenapa nih? Abandoned. Nice. Sudah. Nanti juga diganti dengan bangunan yang baru, guys. Oke, okay, mantap. Jalannya juga masih sepi ya, relatif sepi, guys. Jadi belum terlalu memusingkan ya. Cuman tadi untuk layanan publiknya sedikit bermasalah, cuy. Yang tadi ada dead personnya atau yang meninggal belum terangkut, cuy. Terus apa lagi ya, untuk garbage pile-nya juga nggak terangkut, tapi saya bikinkan ini tadi ya, recycle center kalau nggak salah di sebelah sini, recycle center, jadi lumayan, cuy. Oke, okay. Hotel begitu modelnya ya, guys. Oke, okay, kita bangun sebuah hotel aja lagi di sini, cuy. Hotel, bro. Ternyata, bro. Oke, isinya aja, guys. Nice. Terus ini begini mungkin ya. Nice. So, tadi kan kita sudah kasih tuh wilayah komersial ya, itu leisure, tourism. Terus apa lagi ya? Ya cuman itu ya, dua, terus ada lagi ini.
kampus guys. Jadi nanti kita akan tambahkan lagi kompleks perkantoran tuh, kompleks perkantoran ya, sama apa lagi ya. Jadi nanti di sini mungkin ada kantor bupati cuy, tapi saya belum bisa pasang karena asetnya belum nemu guys. Aset kantor yang oke ya, nanti coba saya cari apakah ada bro. Oke, untuk leisure aman bro, duit aman guys ya, meskipun pendapatannya kecil. Entahlah kenapa seperti itu guys, nggak bisa kaya ya. Ini kita harus sabar aja cuy ya, sabar gaming guys. Terus rumah warga ya, untuk ini sudah mulai dibangun guys, nice. Ini juga saya mau tambahin aja bro, begini bro. Oke, nice, so sip, mantap. Ini yang sekolah berapa nih guys? Yang sekolah 2210 ya. Oh, kapasitasnya 4000. Mantap sekali cuy. Banyak guys ya. Kita cek ya kegiatan warga dari dekat guys. Oke. Okay. Nice. Sepi guys ya karena siang hari. Jadi wah, harap alum ya. Oke, okay, untuk bar hijaunya lagi tinggi bro, berarti kita harus bangun apa ya, bangun rumah bang ya. Oke, okay, mantap. Oke, okay, sudah mulai dibangun guys. Mungkin karena mereka pilih di sini karena itu cuy, pemandangannya bagus ya guys ya, dekat dengan pantai ya, atau dengan perairan. Oke, okay. Mulai dibangun guys untuk rumah-rumah tadi ya, sudah kita sediakan lahannya, jadi mereka langsung bikin rumah di sana coy. Oke, okay. Kita lihat perkembangannya bro, ini apa, upgrade kah atau bangunan baru tadi guys. Kayaknya sih kalau di wilayah itu mungkin bangunan baru guys di sana. Oke, okay. Oke, okay, guys, mungkin sampai dulu untuk video kali ini, kita bakalan lanjutin lagi mainkan City Skyline di video selanjutnya. Dan tadi kita sudah bangun beberapa distrik bro, bukan bangun ya, tapi kemarin saya sebelum main ya, tanpa record saya bangun ya, saya cicil-cicil. Cicil-cicil untuk mengerjakan City Skyline bro. Jadi ya seperti inilah penampakannya ya guys. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah support channel ini, terima kasih, terima kasih banyak, kalian memang luar biasa coy. Dan saya undur diri, happy gaming. Bye-bye.